jadi memang ciri khasnya kita dari awal. Secara nggak langsung kita riset juga sih, apa sih yang teman-teman suka nih, teman-teman braver yang kita sebut fans dari kita gitu, apa sih yang mereka suka sih, seperti apa sih, dan personal branding saya sendiri untuk di sosial media seperti itu. Jadi dari saya person sampai ke band ini pas banget, jadi memang saya padipasangkan sih. Takut sendiri, biar sendiri tetap berani. Akan kuhadapi, akan kujalani semua dengan pasti. Biarkanlah langkah ini temukan jodoh yang datang dan menjadi tambatan. Tapi sekarang masih ingin sendiri. Dewi yo wani na 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 sendiri berani na 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 na. Dewi yo wani na 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 na. Dewi yo wani. Yang mencari, aku yang mendekati, tapi dia yang memiliki. Tujuh enam musik happy, come on, great boy. Habis sudah waktu dan perasaan, semua ku korbankan untuk mendapatkan. Aku mau kamu, kamu juga mau dengan yang lain, bukan aku. Bukan aku selama ini yang kau pilih, mati-matian semua jadi terasa perih. Perjuanganku cuma sia-sia saja, pengorbananku cuma sia-sia saja. Tapi kamu malah mirip drama Korea, bikin nangis kulalai mata. Dan aku pun kalah, kau memilih lainnya, upayaku tak dianggap pada. Aku yang mencari, aku yang mendekati, tapi dia yang memiliki. Aku yang berjuang, semua ku korbankan, tapi dia yang di pelaminan. Kisah cintaku seperti petani dan pohon pisang, merawat menanam tapi yang memanen orang lain. Dan aku dan kamu, kamu itu seperti pohon pisangnya deh, punya jantung tapi tidak punya hati. Tapi kamu malah mirip drama Korea, bikin nangis keluar air mata. Dan aku pun kalah, kau memilih lainnya, upayaku tak dianggap ada. Aku yang mencari, aku yang mendekati, tapi dia yang memiliki. Aku yang berjuang, semua ku korbankan, tapi dia yang di pelaminan. Aku yang mencari, aku yang mendekati, tapi dia yang memiliki. Aku yang berjuang, semua ku korbankan, tapi dia yang di pelaminan. Boom! Terus, ini kalau misalnya kita ngelihat lagu-lagunya kok terkesannya nakal ya bosku? Iya sih, jadi memang ciri khasnya kita dari awal. Secara nggak langsung kita riset juga sih, apa sih yang teman-teman suka nih, teman-teman braver yang kita sebut fans dari kita gitu.
apa sih yang mereka suka sih, seperti apa sih, dan personal branding saya sendiri untuk di sosial media seperti itu. Jadi oh ini pas banget nih kayaknya buat jualan, dari saya person sampai ke band ini pas banget. Jadi memang saya padu-padankan sih. Sekarang kita lebih personal, kita memandang satu persatu personal gitu. Mungkin dari Mas Najat dulu, dari masing-masing anggota. Mungkin disebutin apa yang disukai, apa yang orang disukai gitu. Kalau memandang Bimaco coba lihat yang mesra. Iya. Lain itu saudara saya sendiri. Dari saudara masalahnya. Udah kenal sama saudara. Dari kecil udah kenal. Oh tadi berarti yang braver dia juga sebenarnya. Wah itu braver. Saya omnya. Oh omnya. Iya beneran tapi beneran. Oh serius? Wah tidak diketahui publik. Tepuk tangannya lagi. Apa sih? Hanya di musik happy semua terkuat dengan baik. Terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Iya di tujuan musik happy ini tentunya kita akan kupas lagi yang lebih dalam lagi gitu. Mas Najat. Kalau Bimaco orangnya seperti apa? Yang paling disukai sama Bimaco? Yang paling disukai itu acara, makan. Enggak biasa aja lu makan. Kuliner lah senangannya. Kuliner apa dulu nih? Digugah angel. Digugah angel. Molor ya molor. Malas. Kalau mau berangkat, umpamanya berangkat jam 6, dibangunin paling susah. Wah, pakai setrum aja mas. Waduh, pakai setrum loh. Mati nih bos. Saya dikasih nasi padang aja melek langsung. Enggak usah di setrum. Gitu rasa pas aku, berarti sudah tahu alarmnya. Ya. Kalau Mas Najat melihat personel yang lain, kayak misalnya dengan Miga. Miga orangnya seperti apa? Gila itu mas. Bukan manusia itu, bukan manusia itu. Oh, iya, iya. Paling gila dari semua personel dia. Tapi di dalam manajemen ada pawangnya juga? Ada. Wah, yang bisa menaklukkan Miga? Ada, siapa? Drummernya. Oh drummernya. Drummernya tapi juga. Dulu tuh pawangnya tuh sebetulnya istrinya sendiri. Tapi sekarang tuh kayaknya pawangnya tuh salah. Hey, halo, apa kabar? Ya, yuk skip, lanjut, yuk, happy, semua happy. Happy. Yang penting, happy. Andre dan Nyaman, orangnya seperti apa? Mas Andre itu paling dewasa. Oh, paling dewasa. Paling dewasa. Tapi sekarang kuper. Tegas. Kalau Yaman tuh paling soleh. Dia selalu lima waktu, kalau lainnya mungkin ada yang bolong-bolong kan. Bolong. Setahun dua kali. Bolongnya tuh yang bener-bener udah, wah bolongnya sih. Angel. Oke, kalau Bimaco melihat omnya sendiri seperti apa? Body shaming boleh gak? Boleh gak? Seperti api yang mesti gak sih? Dengkulnya hitam yang pertama itu dia. Dia tuh sebetulnya orangnya nervousan, kelihatan lah dari talkshow ini. Dia pasti dari tadi jawabnya ini kan, apa namanya, template terus kan. Itu sebetulnya nervous, jadi memang harus digodok kayak gini. Itulah kenapa. Terus hobinya ngalamun, kosong, pandangan kosong, ngalamun, berandai-andai, nih. Tapi gak pada pergerakan, jadi cuma mengalamun terus. Gak dicek, mbok meno telepon ini. Malah tak usahake ngono gak sih. Harapanku emang itu biar ada gimmick di band ini kan gitu. Biar jadi omongan kan. Oke lho vokalisnya izinnya kentir. Kesurupan, nah aku malah dati muda kan. Tapi orang kesurupan batinku. Terus kalau pandang yang lain, Yaman orangnya? Yaman sama sih, masih dia sangat syariah sekali orangnya. Bahkan dia itu bisa jadi apa ya, nyelek kene itu gak langsung dulu. Nanti malah kita sendiri yang jadi risih dulu. Oh ya wis lah, akhirnya ikut ibadah walaupun memang tadi yang dia bilang bolong-bolong, tapi bolongnya yang tadi itu loh, tahu kan? Ya itu. Kalau Miga dan Andre orangnya seperti apa menurut Bimaco? Kalau Miga itu ya tadi itu udah enggak saya anggap manusia, lebih ke kutil. Kamu tahu kutil kan? Yang tidak tidak diharapkan tapi jedul, tahu kan? Nah itu Miga tuh lebih ke itu. Gas itulah nyeng itu loh. Dijatel sakit, didiamin juga ganggu, nah itu orangnya, itu Miga itu. Kalau Mas Andri lebih mengayomi. Mas Najat dan juga Bimaco, yang paling usil di... Saya sama Miga, kalau dia nanya siapa saya, kalau saya Miga. Jadi ya kesimpulannya adalah saya dan Miga. Yang sudah. Yang paling konyol? Hai, Miga. Yang paling jorok? Ya.
Jadi kita ada cerita true story nih. Ya, ya, asik deh. Biasanya kalau kita tur luar kota gitu, kita selalu ada di hotel yang okay lah, kelas okay gitu. Dan beberapa hotel tuh kita sering nongkrong di depan kamar hotel dan kita nongkrong kayak yang nyantai ngobrol rokokan kayak gitu. Pintunya dibuka. Ya, gitu. Si ini tadi si orang kutil tadi itu. Tiba-tiba dari kamar A ke kamar sebelahnya ini. Utuh. Tanpa menggunakan apa-apa. Cuman lewat seler. Pada opo iki? Itu kebiasaan dia tuh. Hobinya udah. Itu kalau dicek di CCTV security di sini. Itu pas. Orang mom itu bisa dicek di YouTube ada itu. Hobinya dia tuh peleper. Nanti kita klarifikasi apakah benar adanya gitu kan. Oke. Okay. Terus, nah ini lebih personal nih. Ini ngomongin masalah happy. Semuanya keren yang penting. Happy. Asik. Happiest moment in your life. Yeah. Jadi momen yang paling bahagia. Mas Najat, selama Nyun Sewu sekarang sudah 57 ya? Apa? Umurnya? Hampir kepala 6. Mas, masa umuran gue teringin keraton ini umurnya. Tujuan musik happy. Cinta itu apa? Brave boy. Hey yo. Harusnya sudah ngerti, cinta mati itu tai gak bakal terjadi. Yang ada cuma bikin sakit di dalam hati. Gak seindah seperti warna-warni di pelangi. Jadi biasa aja, santai seperti di pantai. Sudah jalani saja, gak perlu pakai lebay. Kalau cinta ya sudahlah cinta saja. Sakit hati pun kan datang pasti akan terasa. Jangan salah mengira, kau telah menduga. Salah mengartikan bahwa cinta itu apa. Jangan salah mengira, kau telah menduga. Salah mengartikan bahwa cinta itu apa. Jangan salah mengira, kau telah menduga. Salah mengartikan bahwa cinta itu apa. Jangan salah mengira, kau telah menduga. Salah mengartikan bahwa cinta itu. Cinta itu, bahwa cinta itu. Oke, dan berikutnya kalau ngomongin masalah tentang Braver nih, sebutan untuk fans fanatik. Punya pengalaman masing-masing? Andri dulu. Braver itu... Ketemu di Cibeli. Enggak, Braver apa ya? Kita dekat ya sama teman-teman Braver. Nah, apalagi teman-teman Braver Jogja. Itu kita sering ada kumpul sama mereka. Terus ya membahas keinginan mereka seperti apa untuk istilahnya Braver. Lebih maju lagi gitu. Punya pengalaman gak? Atau gak punya punya cerita gitu tentang Braver? Ya, ceritanya? Gak ada ya. Pernah no? Gak ada. Belah sama sekali, dikasih kenang-kenangan apa gitu? Mas Yaman malah ada. Iya. Ulang tahun.
dikasih lukisan. Kapan? Ngeri. Kapan ini ya? Iya. Lali wah. Bener gak Mas Yaman? Dapat apa nih? Dulu waktu masih awal-awal masih, saya masih size-nya L, masih size L. Iya, waktu itu. Ya, terus dapat apa? Ya biasa, teman-teman driver, ya kalau setiap ada yang ulang tahun atau apa, suka ngirimin sesuatu. Apa? So, ya, barang gitu ya? Itu yang paling terakhir itu apa ya? Foto itu ya? Foto lukisan. Foto lukisan itu. Oke. Okay. Kalau Mega pernah dikirimin apa? Santet? Oh itu pernah. Tapi tak tolak toh. Aku tak garap ke rumah dulu. Ini dukun nih. Kol buntet. Kalau Mega punya pengalaman apa yang seru tentang prepper? Aku tuh kalau pengalaman kayak gitu tuh. Aku punya saudara kan. Tapi gak tahu kalau aku seduluri. Tapi taunya tuh Mega prepper dulu gitu. Aku kayak seduluri gitu. Terus? Ya udah gitu aja. Wow, itu tak kira tuh cerita. Oke, ini berkaitan dengan masing-masing personel memandangnya seperti apa gitu. Kalau melihat perkembangan Brebes Boy zaman dulu dengan sekarang seperti apa? Mas zaman dulu? Kalau perkembangan ya, ya yang jelas karena kita selalu ketemu dengan teman-teman di backstage atau di sebuah gigs atau apa kita, yang jelas kita lebih luas lagi ya wawasannya ya. Tentang entah tentang musik, tentang fashion atau tentang apa cara pandang kita bagaimana bermusik seperti itu. Jadi ya yang jelas grafiknya adalah ada peringatan dulu gitu ya. Semuanya berkaitan dengan kayak misalnya secara manajerial gitu kan? Yes. Tentang stage act dan segala macam gitu. Yes. Dipikirin bareng-bareng juga pastinya. Yes. Oke. Okay. Kalau Mika melihat Brebes Boy zaman dulu dengan sekarang gitu kan, seperti apa sih? Ya yang jelas perkembangan ya, jelas perkembangan ada, kita tetap ada pasang surut gitu. Dulu pernah, apa ya namanya, kalau di Jogja tuh dulu pernah sempet menguasai event-event lah gitu loh. Terus sempet turun lagi, terus nah itu. Wajah terharu tuh, wajah sedih lah. Ya sedih maksudnya. Jadi tapi ya, pernah dalam sebulan nggak main? Ya ini kemarin 6 bulan. Sasi ya? Nggak cuma 1 bulan. Ya itu, apalagi sekarang di tengah musik yang kayak gini, kita masih tetap fight untuk bertahan gitu. Jadi asik sama mereka sebenernya. Alhamdulillah ya. Iya. Andre gimana deh? Aku tuh masuk di Brebes Boy itu termasuknya telat. Jadi istilahnya mereka udah pada main. Settle dulu gitu kan? Aku dulu. 2010 baru masuk. Mereka 2009 udah ngeband. Udah main duluan gitu. Tapi memang dari dulu ya benar-benar merintis dari nol. Jadi benar-benar main aja cuma bayaran nasi kotak lah, gitulah. Dan saya main bass itu cuma di Brebes Boy ini. Woi, tepuk tangannya dong. Karena saya dulunya memang seneng lah ngeband dan juga memang dari SMA saya kenal sama Mas Niki, sama Mas Bima, sama Mas Sajat. Memang saya dulunya satu band di SMA, cuman saya tidak main bass di situ, maksudnya pegang alat musik yang lain. Oh, terus gitu. Masuk di Brebes Boy malah terus disuruh pegang di bass? Masuk di Brebes Boy, terus ditawarin sama Mas Bima sama Mas Sajat. Ya gimana nih, kamu mau mainin alat musik apa? Yang saya bisa kan juga, dulunya kan saya main drum. Dengan band sebelumnya Brebes Boy ini. Terus di Brebes Boy ini, wah kok kita ini kok apa ya, istilahnya ora. Aku kaget malah. Arifan. Mamet kali ini. Untung pasti gebrak langsung ngomong ayam. Oke, okay, jadi ada ketertarikan di, yang di Brebes Boy ini pokoknya jadi saya dan posisi sebenarnya. Ya, jadi dulunya Mas Andri dulu main bass. Oh malah balikan? Iya. Oh kok keselnya kalau gendong? Sebenarnya itu alasannya simpel Mas. Oh iya Mas? Mas Yaman tuh ngebass tuh gak pengen di belakang. Iya. Jadi kalau ke foto bisa full. Nah itu tadi. Alasannya itu tadi. Gak ada alasan. Ngarep buri ramah salah sih penting. Hei.